setelah para peserta kelas pendidikan khusus profesi avokat dari berbagai brand telah menyelesaikan kelas PKPA, maka pada hari Sabtu pagi tanggal 22 Juni 2024, bertempat di ruang serbaguna DPC Pradi Jakarta Barat, Grand Sleepy Tower Jakarta Barat, diadakan persiapan untuk ujian profesi avokat yang diikuti oleh para peserta PKPA. Adapun nanti upah yang akan dilaksanakan pada 29 Juni 2024 diadakan secara nasional. Acara diselenggarakan oleh pengurus DPC Pradi Jakarta Barat. Adapun tryout upah yang dilakukan secara offline dan online dengan jenis soal adalah pilihan ganda dengan menggunakan sistem komputerisasi dan esai dengan jumlah peserta yang mengikuti tryout upah sebanyak 166 peserta. Seluruh yang mengikuti tryout ini baik secara offline maupun secara online. Tentu teman-teman ini semua sudah nggak sabar kali ya, sudah mau mengikuti bagaimana sih tryout ini. Memang tidak mudah untuk bisa menjadi avokat pradi. Harapan kami gitu ya, supaya bisa melahirkan nantinya yang mau jadi avokat yang berkualitas, berintegritas dan profesional. Ya, selamat mengikuti tryout ini. Dan juga nanti setelah mengikuti tryout tentu perlu persiapan untuk ujiannya ya. Saya berdoa teman-teman semua bisa dalam keadaan yang sehat dan nantinya siap untuk mengikuti ujian, dan harapan kita tentunya lulus semua. Izinkan saya menjelaskan terkait cara pelaksanaan ujian untuk sesi 1. Jadi nanti ujian avokat itu akan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia dengan jam yang serentak juga. Jadi WIB, WIT, WITA itu akan serentak Bapak Ibu. Itu. Untuk teknisnya, pilihan ganda dan esai nanti akan disampaikan masing-masing oleh pemateri. Persiapan diri ketika teman-teman akan menghadapi upah ya, tanggal 29 ya. Untuk mengingatkan, ketika teman-teman mendapatkan soal esai, pertama-tama yang dilakukan adalah membaca soal ini dengan cermat ya, dengan cermat. Jadi tryout untuk menghadapi ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh DPC Pradi Jakarta Barat ini memang merupakan komitmen dari DPC Pradi Jakarta Barat untuk mensupport para peserta PKPA yang diselenggarakan oleh DPC Pradi Jakarta Barat dan juga oleh DPC lainnya dan organisasi lainnya. Kami harapkan dengan adanya tryout ini, peserta diharapkan akan lebih siap lagi dan lebih yakin untuk menghadapi ujian profesi advokat yang akan diselenggarakan tanggal 29 Juni, sehingga nantinya akan dapat lulus dan menjadi advokat yang mumpuni, profesional, dan berintegritas. Dari Grand Sleepy Tower Sleepy Jakarta Barat, saya Rika Fikri dari Informasi TV melaporkan. Pradi Jaya.